Po dari film Kung Fu Panda merupakan salah satu karakter di zona Hollywood Universal Studio Singapura. Can you do the Kung Fu style? Okay, like this? Like that. Nah, dari suasana dan arsitektur bangunannya, zona Hollywood ini memang membawa kita ke kehidupan Hollywood Boulevard. So happy! Zona Hollywood juga menjadi kawasan utama dan zona pertama di Universal Studios Singapura. Saya akan mengajak Anda berpetualang dengan bertemu Elmo dan Glover yang akan mengamankan seluruh spaghetti dan mie yang ada di bumi. Ya, selamat datang di Sesame Street Spaghetti Chase. Pengunjung akan merasakan berpetualang di luar angkasa menggunakan pesawat ruang angkasa. Kalau masih penasaran dengan Elmo dan Glover, pusat souvenir di wahana ini bisa mengingatkan Anda. Tadi kita udah lihat pertunjukannya. Siapa yang kita lihat? Aku! Karena di tempat ini beragam karakter Sesame Street bisa dijumpai. Selain lucu dan berwarna menarik, barang-barang di tempat ini juga bermanfaat untuk buah hati. Ini kalau anak-anak main boneka puppet gini, bisa ngelatih buat kecerdasannya bikin cerita loh. Iya kan? Iya dong. Iya kan? Iya dong. Warnanya bagus banget deh. Bisa langsung mau diupload ke mana? Ke Facebook, Pet, Instagram? Tinggal pilih. Kita ke Instagram deh. Yep, semua orang udah bisa lihat sekarang di Instagram saya. Foto boneka-boneka ini. Kehidupan layaknya di Hollywood memang bisa dengan mudah dirasakan di tempat ini. Rasakan menjadi artis yang sedang dilukis juga bisa, seperti turis yang satu ini. Nah, saya akan melanjutkan perjalanan karena masih banyak tempat menarik. Ada sekitar 24 atraksi dan 7 tempat tematik yang mengambil tema-tema dari film blockbuster atau televisi yang menarik. Ya, inilah tempat favorit penikmat film. Sepanjang perjalanan, kita juga bisa bertemu dengan karakter-karakter yang ada di film-film dunia. Find, oh, girl,